Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Angler, kembali lagi dengan saya Diat Padilla. Pagi ini saya sudah berada di spot yang biasa, yaitu Pantai Wangel. Di sini kebetulan airnya sedang tinggi-tingginya, sedang pasang. Ini di sini gelombangnya cukup bagus, mendukung buat mancing hari ini. Ini seperti ini pantainya. Kondisi anginnya bagus, gelombangnya bagus. Rencananya hari ini saya mau mancing dengan piranti ultralight lagi, dengan lure micro jig. Nah, nanti semoga aja saya dapat banyak. Di Sobat Angler yang barusan bergabung di channel Diat Padilla, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sobat Angler semua mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke Sobat Angler, langsung aja kita set alat pancing biar langsung bisa mancing. Piranti yang saya pakai rod Ispool Traveler 1-4 lip, dan saya pakai ini reel Shimano Siena 500 FD. Saya padukan dengan line PA 0,6, dan ini lure yang saya pakai micro jig dengan berat 3 gram. Dapat Sobat Angler, akhirnya dapat. Mantap nih, saya dapat pakai micro jig ikannya. Mantap, kita cari lagi Sobat Angler. Coba lewat sini, Sobat Angler. Strike Sobat Angler. Mantap Sobat Angler. Mantap ini. Baby traveling Sobat Angler. Mantap. Alhamdulillah. Ini Sobat Angler, saya pakai lure micro jig dengan berat 3 gram. Oke, kita cari lagi Sobat Angler.
Strike sobat angler. Strike lagi. Baby travel ini. Nih. Wih, mantap nih. Strike lagi, strike. Di sini emang banyak banget nih baby travel kayak gini. Buat sobat angler yang berada di Kepulauan Aru yang pengen mancing baby travel bisa ke spot ini. Ini berada di Desa Wangel. Oke sobat angler, mancing hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah nonton vlog saya hari ini. Jika video ini menarik, silahkan sobat angler like, dan jika ada pertanyaan seputar mancing, sobat angler bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. Salam hormat, wassalamualaikum.